Hai 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 Blibbers, gimana kabar kalian? Harus selalu sehat lah ya. Kali ini ada yang tahu gak Ines Cantik bakal bahas apa? Udah ketebak sih ya dari judulnya. Nah, kali ini Ines Cantik bakalan kasih tahu kalian 7 rekomendasi HP gaming 2 jutaan terbaik yang pastinya versi belihp.id ya. Dan buat kalian nih para gamers, wajib banget tahu. Jadi simak baik-baik ya. Oh iya, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info seputar gadget dari kita. Nah, kalau udah yuk kita ke videonya. Check it out! Yang pertama yaitu Redmi 9T. Dengan layar 6,53 inci beresolusi Full HD Plus dan dilindungi Corning Gorilla Glass 3, pastinya membuat kalian anteng seharian dan leluasa di depan ponsel kalian, Blibbers. Meski termasuk HP gaming, HP besutan Xiaomi ini dibekali dengan 4 kamera. Yang terdiri dari kamera utama 48MP, kamera makro 2MP, deep sensor 2MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera selfie-nya sendiri memiliki resolusi 8MP yang dirasa cukup dari lebih, Blibbers. Untuk dapur pacunya, HP gaming senilai 2 jutaan yang dirilis oleh Xiaomi ini ditenagai prosesor Snapdragon 662 serta RAM 4GB sampai 6GB. Untuk memori penyimpanannya tersedia dalam 2 opsi, 64GB dan 128GB. Ditambah lagi dengan baterai kapasitas 6000 mAh dan pengisian daya cepat dengan output 18W. Pastinya HP ini nggak kenal yang namanya lemot atau nge-lag ya, Blibbers. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Kedua, ada HP gaming 2 jutaan terbaik yang kalian bisa andalkan lo, Blibbers, yaitu Poco M3. HP yang baru rilis Januari ini memiliki layar seluas 6,53 inci FHD+, dan dilengkapi dengan notch bertipe waterdrop yang juga menghiasi layar yang dilapisi Gorilla Glass 3. Lagi-lagi nih ya, Blibbers, Xiaomi tak luput membekali HP gaming ini dengan 3 buah kamera. Kamera tersebut yakni kamera utama 48MP, kamera makro 2MP, dan kamera deep sensor 2MP. Sementara disediakan 8MP sendiri untuk kamera depannya, Blibbers. Fitur yang ditawarkan oleh Poco M3 yakni dokumen mode, night mode, AI scene detection, Google Lens, AI Beautify, Portrait Mode, dan pastinya masih banyak yang lainnya loh. Dengan fitur-fitur yang banyak gini nih, pastinya bikin kalian gak akan pernah bosen deh dengan HP yang satu ini. Kemudian untuk urusan performanya, Poco M3 ini mengandalkan chipset Snapdragon 662 yang dipadu dengan dua pilihan memori yakni 4GB dan 6GB untuk RAM-nya sendiri, serta memori penyimpanan 64GB sampai 128GB. Dan kapasitas media penyimpanan ini bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 512GB. Alhasil, kapasitas sebesar ini membuat Poco M3 bisa menyimpan banyak file sekaligus, mulai dari foto, musik, video, game, hingga aplikasi. Sementara Poco M3 ini termasuk HP dengan baterai besar dan murah, lalu kapasitasnya 6000 mAh dan ditambah lagi dengan fitur fast charging 18W. Pastinya kalian nyaman banget deh, Blibbers. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Untuk yang ketiga adalah Realme Narzo 20. Ponsel ini hadir dengan layar 6,5 inci dengan resolusi HD+ dan terproteksi Gorilla Glass 3. Dari segi layarnya aja udah bikin ngiler ya, Blibbers. Selanjutnya, Realme Narzo 20 yang rilis bulan November ini dilengkapi dengan 3 kamera belakang yang pastinya bukan kaleng-kaleng, yaitu kamera utama 48MP, ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Sementara ada 8MP bertengger di notch bagian depan layar sebagai kamera selfie. Soal kinerjanya, Realme Narzo 20 ini ditenagai oleh MediaTek Helio G85 dan RAM 4GB serta memori internalnya 64GB. Kemudian tersedia pula slot microSD yang mendukung hingga 256GB. Yang pasti, urusan bermain game pun sudah sangat bisa diandalkan loh ya, Blibbers. Game-game kekinian seperti PUBG Mobile hingga Genshin Impact
bisa berjalan dengan mulus tanpa lag sedikit pun. Smartphone gaming dari Realme ini dibanderol dengan harga sekitar 2,1 jutaan dengan dua varian warna, yaitu Glory Silver dan Victory Blue. Soal baterai jangan diragukan lagi, Realme Narzo 20 ini dibekali kapasitas 6000 mAh dan didukung pula dengan fast charging 18 watt. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya, cek di sebelah ya. Nah, yang keempat ada Infinix Note 7. Seri yang satu ini cukup fenomenal dan banyak diburu loh saat pertama kali launching di Indonesia. Pasti beberapa dari kalian udah pada tahu kan? Infinix Note 7 ini memiliki desain HP layar punch hole 6,95 inci dengan resolusi HD+, serta desain menawan dan berat yang cukup ringan membuat nyaman dalam genggaman. Bukan cuma doi doang loh yang bikin nyaman dalam genggaman. Pada bagian fotografinya, HP gaming 2 jutaan terbaik ini hadir dengan konfigurasi 4 kamera belakang, yaitu 48MP, 2MP untuk kamera makro, 2MP untuk kamera deep sensor, dan 2MP untuk video kamera. Sementara kamera selfie beresolusi 16MP yang ditempatkan di punch hole bagian sisi kiri depan layar yang manis. Hah? Manis kayak aku dong. Ditambah lagi Infinix Note 7 menggunakan chipset gaming dari MediaTek Helio G70 yang bakal memberikan pengalaman gaming yang seru dan lebih tangguh. Pokoknya pas banget buat kalian yang demen dan nyari HP gaming. Ketangguhan Infinix Note 7 pun ditopang dengan daya baterai jumbo sebesar 5000 mAh yang sudah mendukung fitur fast charging 18 watt. Apalagi chipset handal Infinix Note 7 ini dipadukan dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Nah, cocok banget kan buat kalian yang demen menyimpan banyak aplikasi gaming. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya, lihat di sebelah ya. Yang kelima ada Infinix Note 8. Ponsel keluaran dari Infinix ini hadir dengan julukan Super Gaming Smartphone. Dan yang pasti, Infinix Note 8 dengan mudah menarik minat para gamers di tanah air nih guys. Menjadi semakin menarik jika melihat harga HP Infinix Note 8 yang hanya dijual mulai dari 2 jutaan aja loh. Nah, kemudian HP gaming 2 jutaan terbaik ini mengadopsi layar IPS LCD HD+ berukuran 6,95 inci yang super duper lega pastinya. Layar dari Infinix Note 8 ini memang dirancang untuk menunjang keperluan hiburan seperti menonton video atau bermain game Bliburz. Tak hanya memanjakan mata, Infinix juga memberikan inovasi di sektor fotografi, yaitu Infinix Note 8 ini menyediakan 4 kamera belakang yang terdiri dari sensor utama 64MP, 2MP, 2MP, dan 2MP. Dan untuk kamera bagian depan juga tersedia kamera ganda dengan kemampuan 16MP plus 2MP. Inilah cocok banget buat kalian para gamers yang suka eksis foto-foto, ya kan? Nah, semakin seru lagi, HP gaming ini diotaki chipset gaming dari Helio G80 dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Nah, untuk performa gamingnya, Infinix Note 8 dapat memainkan game PUBG Mobile dengan lancar pastinya Bliburz. Baterainya juga berkapasitas cukup besar, yakni 5200 mAh dan dibekali dengan fast charging 18 watt yang bikin kalian gak perlu khawatir lobet ketika lagi mabar bareng teman-teman. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Kemudian yang keenam ada Redmi Note 9. Nah, Redmi Note 9 ini sebenarnya merupakan seri yang sudah sangat mumpuni buat gaming loh. HP gaming ini memiliki layar ukuran sebesar 6,53 inci yang beresolusi HD+. Cukup lega dan sangat nyaman pastinya untuk kebutuhan bermain game atau menonton video guys. Soal kamera juga terbilang cukup canggih loh. Kemampuan kameranya sudah mengadopsi tren quad kamera dengan kemampuan tertinggi yaitu 48MP, 8MP, 2MP, dan 2MP. Dan gak ketinggalan kamera depannya dengan kemampuan 13MP. Redmi Note 9 ini didukung dengan spesifikasi yang cukup tangguh loh, karena ditenagai Helio G85 dan RAM 4-6GB. Nah, ini nih, asal kalian tahu ya Bliburz, HP ini ketika diajak bermain PUBG Mobile dengan kualitas grafis maksimal, kalian tetap mendapatkan frame rate high loh.
Dan gak ketinggalan, HP ini dilengkapi dengan kapasitas baterai 5020 mAh. Untuk ukuran smartphone gaming, Redmi Note 9 ini cukup bisa diandalkan ya kan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Dan yang terakhir, HP gaming 2 jutaan terbaik lainnya yang bisa kalian jadikan referensi yaitu Xiaomi Redmi Note 8 yang hadir dalam layar berukuran 6,3 inci beresolusi FHD Plus ini dilengkapi dengan fitur tampilan yang beraneka ragam blibers yaitu sunlight mode, mode malam, mode baca atau mode pelindung mata dan fitur suhu warna. Yang pastinya ponsel ini juga bakal ngejaga kesehatan mata kalian deh. Asal jangan keseringan main game aja ya. Dengan teknologi yang paling mutakhir ini, layar Redmi Note 8 terlihat cerah dan tajam, tapi tak terlalu vibran. Dan teknologi ini juga pastinya memberikan pengalaman berbeda dalam menggunakan smartphone dan tentunya bermain game dong. Soal fotografi, Redmi Note 8 ini dilengkapi dengan kamera 48MP dan kamera depan alias kamera selfie dengan ketajaman 13MP. Dengan teknologi algoritma AI Beautify, kalian bisa mendapatkan hasil jepretan yang pastinya luar biasa love divers. Sebagai smartphone khusus untuk mobile gaming, Xiaomi Note 8 hadir dengan spesifikasi yang pastinya super canggih. Ponsel pintar ini dibekali dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 665 Octa-Core yang disiapkan untuk memberikan pengalaman gaming terbaik, super cepat, dan tanpa lemot pastinya blibers. Nah, HP gaming 2 jutaan ini hadir dalam berbagai varian memori yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari varian RAM 4GB dan 6GB, sementara untuk kapasitas penyimpanannya tersedia dalam opsi 64GB dan 128GB. Dan pastinya gak ketinggalan, HP Xiaomi ini memiliki kapasitas baterai yang lumayan bongsor, yakni 4000 mAh. Kapasitas ini didukung dengan kemampuan mengisi daya super cepat hingga 18 watt. Dengan teknologi ini, kalian hanya butuh waktu 2 jam untuk mengisi daya baterai hingga penuh. Jadi jangan takut ditinggalin mabar sama teman-teman yang lain ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Nah, demikianlah beberapa rekomendasi HP gaming terbaik versi belihp.id. Buat kalian yang mau ganti HP lebih canggih lagi, bisa disimak dulu ya spek-spek tadi. Nah, setelah itu kalian hanya tinggal sesuaikan deh dengan budget yang kalian punya. Karena nggak melulu HP gaming itu mahal blibers. Sekian dulu ya rekomendasi dari Ines Cantik. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan info terbaru soal gadget dari kita. Share ke teman-teman kamu juga boleh banget. See you on the next video. Bye-bye, Blibers.